Are you ready? Now, drop the beat, yo. Minum senjata yang madu, air mineral, salah satu senjatanya. Materi kita play. Hai guys, aku kali ini mau unboxing jeruk. Jadi ini jeruk, namanya jeruk lokal, jeruk Medan. Caranya itu siapkan bubuk, tekan di tengah sampai dia berlubang. Nah, berapa kan? Udah, lo ikutin aja yang udah ada. Bimo, tau gue pastinya Gelar. Job desk-nya apa? Gue itu lebih tepatnya gue makeup artist sama hairstylist. Jadi lo multitasking gitu? Kadang di suatu kesempatan juga gue bisa jadi Denny Wijaya, Beb. Gak bisa ngelucu gue. Ini Clara. Clara, hai Clara. Stylist of the year loh dia. Ritual gue sebelum gue nyanyi ada beberapa. Jadi kalau ada yang pengen tahu ritual gue sebelum nyanyi, yang pertama adalah gue makan ini. Ini adalah permen nggak dijual di Indonesia. Emang nggak ada kan? Kasih bentuk Clara dong. Ini tuh isinya madu kahani. Jadi kayak bikin tenggorokan tuh kayak halus, kayak ngurangin yang kayak flem-flemnya gini. Ini tahap pertama. My choice. Ini problem gue.
Ibumu siapa? Di atas tadi, Pak. Ibumu siapa? Bagian apa di sini? Mbak, ya Mbak duduk di sini ya. Udah, Pak. Ayo, Mbak. Duduk sini, Mbak. Masih bingkisan tapi enggak, Bu. Kenapa, halo? Ya udah kasih aja, Mbak. Kasih aja. Mbak, namanya siapa? Nama saya Rahyu dari Padang. Oh, oke. Aku kan mau ngasih ini. Jadi tadi aku masuk sama ibu di atas, dibilang kasih aja ke bawah, bisa enggak bisa? Belum. Kok bisa masuk sini? Makanya saya bilang tadi saya bukan gitu. Terus ada saksi di depan. Saya kita di sini yang tugas, bukannya Mbak. Saya enggak bohong. Tadi saya disuruh tidak. Ibu RT ada ini enggak? Itu di atas ada. Ya, Ibu RT. Mbak, di sini posisinya apa? Di biar kita kasih, udah kasih. Datangnya enggak benar. Tapi kan kan dia minta foto dong. Ya, udah dapat foto. Tunggu ya, tunggu ya. Kamu pakai seragam lagi siap-siap kan dengan orang tua. Patut, patut, patut. Itu di situ sepatunya. Wah, kos kaki. Bahasanya kayak lu bodoh amat kan, parah banget sih. Ternyata sama segini. Udah pakai aja dulu tuh. Foto, yuk mau siap-siap nyanyi ya. Soalnya. Ya iyalah. Semangat ya. Mana handphone-nya? Foto. Orang masuk aja tuh berita viral. Jadi artis juga, calon artis ya. Jadi artis. Foto. Aku kan balik dari studio Nabi Musik mau rekaman, cuma belum ada uang ya. Sabar aja ya. Semangat ya. Iyalah. Sampai yang mana? Selesai ya. Gak bakal. Galak-galak. Ya, ujungnya tuh bahkan dibilangin udah bisa dikeluarin, tapi dia masuk lagi lewat mana gitu. Emang dari awal tuh udah gila. Gue di sama si Citra di situ duduk. Mau ngapain, Mbak? Mau ngasih bingkisan ntar yang Mbak. Ya orang saya mau nunggu ngeliatnya sini semua. Wah, asli. Tapi yang saat pemain dipukul itu, iya itu pasti. Karena kita pasti lihat ya. Jadi tadi ada fans gitu. Baik-baik suruh nunggu, tapi malah nyolot. Terus ngajak berantem semua yang ada di sini, ngajak berantem tim gue, ngajak berantem security. Jadi dia kayak pengen ketemu gue gitu, tapi maksa. Terus pas dicek juga dia gak punya ID. Terus kenapa dia biasa masuk, kita juga gak tahu gimana caranya dia masuk. Pengen jadi viral gitu. Ini gue nih agak bingung nih, beneran atau setting di sini, makanya tadi gue juga agak kok ada ya? Anyway, cuman dia ya, ya gue salut aja lah dia datang dari Padang jauh-jauh ke sini, terus bisa nyampe ke backstage ruangan gue tuh salut sih gue gitu. Tanpa ID loh, ID artis. Ternyata dia di dalam kadonya ada ini. Ternyata dia adalah tukang pijat urut tradisional sesuatu. Gokil nih orang. Gokil. Isi hatimu sama telah tersirat di dua matamu. Simpan segala upaya untuk buatku percaya semua baik adanya.